Sehat. Jumpa lagi kita dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk diteguhkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 31 sampai ayat 49. Tema renungan hari ini adalah jangan tawar hati. Apakah di saat-saat seperti ini kita sedang menjadi seorang yang tawar hati? Apa artinya? Tawar artinya tidak ada rasa, tidak terasa asin, hambar. Jika kita tawar hati, kita bisa diartikan sebagai seorang yang penakut, pengecut, tidak punya keberanian. Apakah saat ini kita sedang mengalaminya? Apakah kita sedang menjadi seorang yang tawar hati? Entah karena kita menghadapi tantangan besar dalam hidup kita, yang jauh lebih besar yang tak sanggup kita hadapi. Hari ini kita diteguhkan melalui firman Tuhan, melalui kisah Daud melawan Goliat, ketika seluruh pasukan Israel takut melawan Goliat, Daud berkata, di ayat 31 kita baca, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud tidak memilih untuk menjadi tawar hati. Daud memilih untuk mengajak orang-orang berani menghadapi tantangan itu. Walaupun Daud tidak hanya menghadapi tantangan di luar dari bangsanya, Saul sendiri pun meragukan kekuatan Daud karena Daud belum punya pengalaman sama sekali. Tetapi Daud memilih untuk tidak tawar hati. Kenapa Daud memilih untuk tidak tawar hati? Di ayat 45 dan 46 saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Hari ini kita belajar untuk menyerahkan seluruh tantangan-tantangan kita hanya pada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari tantangan itu. Apa tantangan yang sedang kita hadapi? Apakah kita saat ini sedang berjuang untuk sehat? Untuk sembuh? Untuk tetap bertahan hidup? Hadapi itu semua dengan tidak menjadi tawar hati, tetapi percaya kepada pertolongan Tuhan. Mari kita menjadi Daud-Daud yang lain yang percaya bahwa kita dapat menghadapinya bersama Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengarkan. Ajar kami untuk terus percaya, ajar kami untuk terus bertahan, dan kami akan melihat pada akhirnya ya Bapa. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan sanggup menghadapi segala tantangan yang kami sedang hadapi. Dan kami akan lihat bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kami miliki. Dan kami sanggup Tuhan untuk menghadapi seluruh pergumulan kami karena ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan Tuhani hari ini. Tetap semangat apapun kondisi kita saat ini. Tuhan beserta kita.